Assalamualaikum. Inilah rupa gulai ekok yang saya buat tadi. Ini gulai nah. Gulai kari ekor lembu. Gulai ekor lembu yang saya buat tadi. Ha, inilah keadaan dia. Warna merah dia. Saya bagi resipi no, nak buat macam mana. Ni lah gulai ekor lembu. Saya buat gulai tadi ha. Ni gulai dia. Gulai ni saya buat kuah. Saya buat kuah cayak no. Saya tak guna kuah cayak ha, macam kuah cayak. Saya guna santan tapi saya tak masukkan gerisik dan tak masukkan ubi kentang sebab dua-dua tu adalah bahan yang menyumbang kepada kepekatan kuah kari. Kalau kata tak mau guna santan nak guna gerisik saja, ha boleh. Guna gerisik saja, tak usah guna santan. Tapi gerisik kena masuk last sekali lah. Dekat-dekat nak tutup api tu. Kalau kata nak guna lebih kentang boleh. Guna lebih kentang dalam 2 biji. Santan kena kurangkan dah. Kalau kata nak cayak tak payah bubuh santan, bubuh kisik pun boleh last sekali. Ataupun bubuh santan sikit. Kena bagi cayak lah, cayak baru jadi cayak. Cerai macam tu kan. Kalau sebab ada setengah-setengah gulai, kita lebih sesuai untuk kita buat cayak macam ni. Sebab bila kita makan nasi, baru kita rasa sedap. Boleh rasa kuah dia tu, cayak macam tu. Gulai ekor lembu. Gulai tulang pun boleh buat macam ni. Ni saya campur seguna serbuk cili dan saya guna cili mesin. Saya campur dua-dua sekali. Cara nak buat ni sama lah macam kita buat gulai lah kan. Tumis bawang putih, bawang merah, halia. Tu bila dah cantik wangi pun semua tu kita tumis lah. Rempah tu kita bancuh siap-siap. Rempah gulai daging tercampur dengan serbuk cili ataupun cili misi. Tercampur kita kuih-kuih tu lagi bila bawang dah wangi merah semua cantik gari lah. Kita tumis lah rempah dia ni. Tumis rempah dah pecah minyak elok apa semua tu. Kita masukkan lah tulang ke ekor ke kan, daging ke. Lepas tu bila ekor dah keluarkan ayak dia sikit-sikit tu, kita bubuh lah garam gula. Garam bubuh banyak sikit pun tak apa sebab dah mula-mula kita memang kita akan rasa garam tu asin. Tapi sekejap garam tu dia akan masuk dalam daging-daging kita tu. Tu menyebabkan masin dia akan rasa sedap, akan rasa kurang sikit lah sebab dia dah masuk semua dalam daging kan. Baru kita boleh rasa sedap daging tu sebab dah ada garam, ada rempah, ada semua dalam daging tu. Kalau kata kita masak dah dekat nak tutup api, baru kita masukkan garam gula. Jadi dia tak ada sebati, tak ada meresap masuk dalam daging pula. Okey, siapa yang nak buat ni, nanti resipi dia saya akan masukkan dalam video ni juga, video yang tadi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ni saya baru nak makan nasi. Sedap tu.
Assalamualaikum.